semua, selamat datang kembali di channel kami, channel bola terkini, channel yang akan membahas seputar hasil pertandingan dan jadwal pertandingan olahraga. Nah, bagaimana tadi malam? Pasti ya tim kalian, tim idola kalian pasti menang ya. Oke, dan seperti biasa kita akan bahas hasil pertandingan lengkap tadi malam ya, FIFA World Cup Qatar 2022. Ada 4 pertandingan yang tadi malam dilangsungkan. Oke, tapi sebelum itu silakan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Oke, hasil pertandingan tadi malam, ada 4 pertandingan yang sangat-sangat seru, banyak big match. Dimulai dari pertandingan pertama di grup G pada sore hari, sudah dilangsungkan pertandingan antara Kamerun versus Serbia, di mana hasilnya adalah 3 sama. Ya, ini sudah kita bahas di video sebelumnya, di mana pertandingan sangat seru. Statistik pertandingannya adalah shoot on target 8 untuk Kamerun dan Serbia 5. Untuk ball possession-nya ada Kamerun sebesar 40% dan Serbia 60%. Di pertandingan kedua di grup H antara Korea Selatan dengan Ghana, yang juga sudah kita bahas di video sebelumnya, skornya adalah 2-3 untuk keunggulan Ghana, di mana dicetak oleh 2 pemain yang brace ya, yaitu Gusung dan Muhammad Kudus. Untuk statistiknya, 7 shot on target untuk Korea Selatan dan Ghana, 3. Untuk ball possession-nya 63% milik Korea Selatan dan 37% milik Ghana. Kemudian di pertandingan ketiga di grup G ada Brasil versus Swiss, yang mana dimenangkan oleh Brasil, yang membuat hasil ini Brasil lolos ya, tim kedua yang lolos pada putaran 16 besar. Gol dicetak oleh Casemiro nih, menit akhir di babak kedua pada menit 83, dimana statistik pertandingannya adalah 5 untuk Brasil dan 0 shoot on target untuk Swiss, dimana ball possession-nya hampir seimbang, dimana Brasil menguasai 54% sedangkan Swiss 46%. Oke, untuk pertandingan terakhir Piala Dunia tadi malam antara Portugal ya dengan Uruguay, yang dimana Portugal menang 2-0 ya. Gol dicetak oleh Bruno Fernandes pada menit 54 dan menit 90+3 melalui titik putih ya, atau penalti ya, dimana hasil ini membuat Portugal jadi tim ketiga lolos ke fase 16 besar. Untuk statistik pertandingan big match ini adalah 3-3 untuk on target antara Portugal dengan Uruguay, dan ball position 60% milik Portugal dan 40% milik Uruguay. Kita lihat klasemen sementara dari tim-tim yang sudah bertanding di grup G. Brasil berhasil memecahkan klasemen sementara dengan 6 poin, sekaligus memastikan diri untuk lolos ke fase 16 besar. Kemudian Swiss dengan 3 poin, kemudian disusul oleh Kamerun dan Serbia dengan mengemas 1 poin, di mana Serbia di posisi terakhir dengan mengoleksi selisih gol minus 2. Di grup H ada Portugal yang memimpin klasemen sementara, di mana Portugal berhasil lolos ke fase berikutnya. Kemudian ada Ghana dengan poin 3 yang mempunyai peluang yang sangat besar di pertandingan berikutnya lawan Uruguay. Kemudian Korea Selatan sangat-sangat tipis peluangnya, karena di pertandingan terakhir
akan menghadapi Portugal. Kemudian disusul oleh Uruguay. Uruguay nanti lawan Ghana yang pastinya akan saling balas ya untuk mencetak gol, karena pertandingan adalah partai hidup mati. Untuk top skor, Enner Valencia dan Kylian Mbappe masing-masing mencetak 3 gol sehingga membuat namanya memuncaki daftar top skor sementara. Disusul oleh pemain-pemain berikut yang sudah mencetak 2 gol. Jadi untuk pertandingan tadi malam sangat-sangat seru, di mana Brasil dan Portugal berhasil untuk lolos ke fase berikutnya. Kemudian di pertandingan hari ini pasti tidak kalah seru dengan pertandingan tadi malam, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton hasil lengkap Piala Dunia hari ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Bye bye.